Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, showroom yang sejarahnya udah panjang nih teman-teman, biasanya menawarkan mobil dengan kualitas yang pastinya nomor satu teman-teman. Tapi yang menarik showroom ini, jualan mobil itu secara cash saja teman-teman, nggak main bunga, nggak main leasing segala macam teman-teman, tapi dengan harga yang pastinya sangat menarik. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, banyak mobil-mobil dengan harga yang bagus banget teman-teman, terutama buat mudik lebaran karena bulan depan udah masuk bulan puasa juga. Dan sekarang kita main lagi ke Autobase teman-teman, ditemani oleh pengelola langsung dari showroomnya, dibantu lagi bareng Bapak Riki. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Om Andre. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga sehat, rezekinya lancar, biar bisa beli mobil impiannya di sini ya Pak ya. Amin. Di Autobase yang alamatnya ada di mana ini di Pak? Di Jalan Dermaga Raya nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Duren Sawit, Jakarta Timur teman-teman. Sebenarnya yang nggak tahu daerah sini, cari di Google Map juga pastinya langsung ketemu ya Pak ya? Langsung ketemu, ketik Autobase ketemu lah. Betul, nanti bisa ketemu langsung sama Pak Riki ya Pak ya? Iya, bisa. Atau teman-teman bisa beli mobil secara online, bisa tanya-tanya dulu, hubungin Pak Riki langsung boleh ya Pak ya? Boleh. Nomor teleponnya berapa tuh Pak? Di 0812-8865-6889. Aktif ya Pak ya? Aktif, atau bisa lihat juga di Instagram kita, ada Instagramnya Autobase Jakarta. Autobase Jakarta ya? Ya. Dan ada di channel YouTube juga? Ada, Autobase Jakarta. Autobase Jakarta juga teman-teman. Nah, gak kerasa bulan depan udah masuk bulan puasa ya Pak ya? Iya. Biasanya sih kalau udah mau masuk bulan puasa, permintaan mobil meningkat biasanya. Agak ya. Agak tinggi, jadi iya, harga pun ngikutin. Gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman ada niatan mau beli mobil, saya sarankan beli mobil dari sekarang teman-teman. Mumpung banyak pilihan dengan harga-harga yang masih bagus juga teman-teman. Nanti kalau soal pengiriman bisa dibantu di sini? Bisa ya, dibantu, bisa. Pakai driver atau towing bisa? Pakai driver bisa, towing bisa. Seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia aman, bisa dibantu ya Pak bisa. Ya? Nah yang belum kenal nih Pak, Autobase itu sebenarnya showroom yang seperti apa nih buat teman-teman? Kalau Autobase itu kita showroom yang hanya kita hanya jual cash saja. Betul. Semua unit di sini sudah diinspeksi oleh otospektor. Oke. Okay. Jadi ada jaminan bebas banjir, ya, bebas tabrakan. Oke. Okay. Nanti ada garansi mesin dan transmisi. Ada jaminan garansinya juga teman-teman. Ya. Jadi kalau beli mobil yang teman-teman takut bekas banjir, bekas laka, insya Allah di sini semuanya nggak ada seperti gak itu ada, ya Pak ya? Insya Allah aman. Bahkan teman-teman ada garansi juga, makanya beli mobil di sini aman, siap dipakai mudik ya Pak ya? Siap, udah siap pakai semua. Luar biasa, test drive boleh Pak? Boleh, test drive sepuasnya. Kalau teman-teman mau bawa mekanik sendiri boleh, boleh juga? Boleh, silahkan. Luar biasa teman-teman, nanti kasih harga bagus buat teman-teman ya? Oke, nanti kasih harga bagus buat menonton channelnya Om Andre. Oke, harga cash paling murah dari berapa Pak? Ada sekitar 50 jutaan ada. Ada 50 jutaan. Dan ada Pajero juga itu yang Rockford Edition teman-teman. Rockford Fosgate ya Pak iya, ya? Iya, Rockford Fosgate. Katanya harganya di bawah 500, di 400 jutaan. 400 jutaan, spesial. Spesial teman-teman. Oke, kita akan bahas semuanya. Mulai dari pojok boleh okay, Pak? Oke, siap. Oke, kalau showroom buka hari apa aja Pak? Buka kita setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya? Kalau teman-teman pulang kerja mau mampir ke sini bisa ditunggu di Pak? Bisa, ditunggu bisa janjian dulu bisa. Kita. Janjian langsung hubungin Pak Riki aja bisa, ya Pak ya? Bisa. Oke, ada Nissan X-Trail Pak? Nissan X-Trail 2,5 2011 yang udah CVT ini ya. Oke, 2011? 2011. Siap, Matic ya Pak ya? Matic. Nah, mesinnya yang 2500? 2500 cc yang ST. ST, kilometernya yeah, kurang lebih berapa? Kurang Pak? Lebih 90 ribuan. 90 ribuan yeah, teman-teman. Kondisinya gimana Pak? Kondisi ya good kondisi lah, siap pakai ya, udah pakai, aman semua. Mesin kaki-kaki enak? Enak, masih enak. Oke, tenaga ini mantap ya? Tenaga mantap. Tenaga ya, mantap teman-teman. Ini ditawarkan dengan harga berapa Pak? Kita kan buka harga 132 juta. Iya. Jadi karena buat khusus penonton YouTube-nya Om Andre, ya, ini saya kasih harga netnya 120 juta. 120 juta teman-teman? Langsung bikin kuitansi ya? Bikin kuitansi, 127 juta. Bikin kuitansi, siap kirim ya? Siap kirim. Wah, dapat mobil keren teman-teman. Pajaknya hidup nggak Pak? Pajak hidup sampai September.
2023 ya? 2023. Plat nomor genap, kebetulan wilayah Jakarta Timur juga. Jakarta ya? Jakarta Timur, ya. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Ini estimasi sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan ya? Iya, 3 jutaan. Ini pasti banyak diburu orang nih. Mungkin biar unitnya nggak keduluan orang lain, teman-teman bisa booking fee dulu boleh, Pak? Boleh, bisa booking fee dulu. Minimal berapa, Pak? 1 juta cukup. Boleh ya? Boleh. Oke, booking fee dulu 1 juta, teman-teman. Tapi maaf nih, Pak, kalau misalkan booking fee, terus besoknya ngecek unit, mau diganti ke unit lain atau nggak cocok tuh, booking fee bisa balik lagi nggak, Pak? Bisa, kalau bisa. Batas waktu tertentu ya, bisa. Oke, teman-teman. Tinggal japri aja ya? Tinggal japri aja. 120 juta, bikin kwitansi, bawa pulang. Bawa pulang. Oke, lanjut yuk, teman-teman. Lanjut. Ada Honda Jazz, Pak. Honda Jazz RS 2014. 2014. Ini tipe paling tinggi ya, tipe Pak? Tipe paling tinggi, 2014 yang new model yang awal ya, 2014. Betul, teman-teman. Matic ya, Pak? Matic. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer kisaran 80 ribuan ini. 80 ribuan ya? Iya. Ini mobil tampilannya masih ganteng banget, teman-teman. Masih keren. Harganya berapa, Pak? Harga nih untuk khusus penonton Om Andre, saya kasih netnya aja 185 juta. 185 juta ya? 185 juta. Di sini bicara harga cash semua, teman-teman. Harga cash. Bukan OTR kredit atau apapun itu, teman-teman. Harga punya cash. Uang cash 185, tulis kwitansi, bawa pulang ya? Bawa pulang. Padahal banyak nih yang ditawarkan dengan harga 200 jutaan. Di Autobest dengan garansi segala macam, hanya 185. 185 juta. Oke, mesin masih bagus, Pak? Oke, semua. Lulus inspeksi sudah. Lulus inspeksi ya? Iya. Maaf, tadi kilometer berapa, Pak? Sekitar 80 ribuan. Kilometernya di angka 80 ribuan. Dan mobil pastinya irit ya? Irit lah. Pajak, pajak bulan 7. Bulan Juli. Oke. Hidup 2023. ZMA wilayah mana, Pak? Depok ini. Wilayah Depok? Wilayah Depok. Mantap, pajak per tahunnya berapa ini? Ini 3-4 ya, 3 jutaan, 3,5an lah. Oke, 3-4 jutaan ya. Iya, 4 jutaan. Buruan, bilang dari channel YouTube Om Andre, cash 185 juta, boleh langsung bawa pulang ya. Bawa pulang langsung. Siap, lanjut nih, Pak. Lanjut. Di sini ada Nissan X-Trail. Nissan X-Trail yang 2,5. Yang 2,500. Tahun 2015. 2015. Ini kalau dipakai mudik lebaran, wah nyaman banget. Dia udah 7-seater ya, Pak? 7-seater. Mesinnya tipe yang paling tinggi. Dan untuk kilometernya berapa, Pak? Ini kilometer kisaran 90 ribuan. 90 ribuan, 90 ya? Ribuan. Warna putih, warna favorit juga, teman-teman. Mesin sehat, Pak? Mesin sehat. Sudah lulus inspeksi juga semua. Lulus inspeksi. Teman-teman bisa test drive dulu aja. Atau kalau mau bawa ke dealer resmi, boleh nggak sih, Pak, inspeksi? Boleh, silakan. Nanti mau ke bengkel resmi ya? Bisa ditemanin nanti. Oke, tahun 2015. Harga bukanya berapa, Pak? Ini bukanya di 218. Bukanya 218. Habisin deh, Pak, berapa, Pak, harganya? Ini kalau buat ini penonton Om Andre, saya kasih di 207 juta. 207 juta ya? Iya. Bukan yang 2000 cc loh. Ini yang 2500 cc ya. Sudah power backdoor dia. Sudah kan? Power backdoor, tipe yang paling tingginya tipe ya, paling Pak tinggi. Ya. Betul. Pajak hidup. Pajak hidup bulan 9 2023. Plat nomor Bekasi ya. Plat nomor Bekasi. Bekasi. Pajak per tahun berapa, Pak? Sekitar 5,5 jutaan ini. 5,5 juta ya. Iya. Teman-teman kalau pakai X-Trail dibandingkan dengan CR-V turbo yang baru juga nggak kalah. Bisa dibandingkan lah soal kenyamanan ya, Pak ya. Iya, harganya pun jauh. Harganya X-nya. Jauh. Jadi harganya seharga 207 juta boleh langsung bawa pulang ya. Boleh langsung bawa pulang. Luar biasa, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini juga mobil gagah banget nih. Mitsubishi ini Outlander Sport ya. Sport yang tipe paling tinggi PX yang panoramik. Sudah ada panoramik. Ada panoramik. Tipe yang paling lengkapnya ya. Tipe paling lengkapnya. Kalau mesin itu di 2000 cc. Di 2000 cc. 2000 cc. Kondisi gimana, Pak? Kondisi oke semua ya, lengkap, ada buku servis, manual, kuncinya lengkap. Lengkap. AC dingin ya? AC dingin. Oke, kilometernya berapa, Pak? Kilometernya kisaran 85.000 sih. 85.000 iya, ya? Iya, 85.000. Panoramik masih normal ya? Normal semua, berfungsi normal, normal semua sih. Luar biasa. Harganya berapa, Pak? Ini harganya kan saya buka harga 189. Wah, bukanya menarik nih 189. Iya. Oke, habisnya berapa? Habisnya saya kasih ini 180 juta. 180 loh, teman-teman. 180. Dapat mobil Outlander sudah ada panoramik. Ya. Mungkin HRV masih di 200 jutaan lebih. Ya, ini di bawah 200 lah. Ini di bawah 200, dapat tenaga lebih besar, tampilan lebih gagah juga. Pajak hidup, Pak? Pajak hidup bulan 4 lah. Betul, plat nomornya wilayah Bekasi, wilayah ya. Wilayah Bekasi. Ya. Oke, 180 juta.
dapat Outlander tipenya yang PX ya Pak ya? PX. Tipe paling 2014 yang udah facelift ini. Sudah facelift ya Pak sudah ya? Sudah facelift dia. Oke, mantap, buru-buruan nih. Booking fee cukup di 1 juta rupiah. 1 juta cukup. Oke, ayo lanjut lagi, masih banyak nanti di dalam. Ini ada Honda Freed. Honda Freed yang PSD 2012. Oh. PSD itu paling tinggi ya? Paling tinggi dia. Kiri kanan udah sliding door. Elektrik. Elektrik. Normal ya. Semua Pak? Normal. Normal semua. Semua. Captain seat ya? Captain seat. Captain seat. Mesinnya 1500 cc. Dan untuk harganya berapa Pak? Ini harganya saya kasih harga net aja langsung ini. Pajak masih hidup sampai Oktober 2023. Iya. Kilometernya 96.000. Oke. Okay. Saya kasih harga di 150 juta netnya. PSD loh, tipe PSD. Paling tinggi ya. Iya. 150 juta boleh langsung bawa pulang. Berarti ini plat nomor nanti ganti baru ya? Iya. Ini lagi di itu, lagi diperpanjang ini. Oke. Okay. Jadi ganti baru plat nomornya nanti. Siap. Ini. Jadi plat nomornya nanti baru yang sudah putih. Iya. Pajak panjang nanti pajak sampai panjang. Oktober 2023 ya. 2023. Dengan harga 150 juta, teman-teman. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini kisaran 3,5 juta ya. 3,5 juta. Oke. Okay. Ini mobil permintaannya banyak, harga secondnya sangat stabil. Booking fee dulu aja 1 juta ya. 1 juta. Cocok-cocok banget nih buat apa? Buat mudik. Buat cocok mudik banget. Iya, 3 baris ya, Pak ya. 3 baris. Kalau mau dikirim unitnya ke rumah nanti telepon langsung aja. Boleh, silakan. Oke, okay. Nah di sini ada mobil buat keluarga muda. Keluarga muda ataupun mau keren-kerenan nih. Ini sebenarnya ini mobil enak ya? Enak. Sini Swift GX Matic 2016. 2016. 2016. Tipe tingginya kalau GX iya, apa? Iya, tipe tertingginya. Oke. Okay. Ini 2016, pajaknya Desember itu 2023. Masih panjang. Masih panjang, tangan pertama dari baru. Iya. Masih lengkap semua, full service record bengkel resmi. Oh, bengkel resmi juga servisnya. Kunci serap ada? Kunci serap ada, lengkap. Kilometer berapa, Pak? Kilometer kisaran 60.000. 60.000, teman-teman. Biasanya kalau mobil service record di dealer resmi rasanya beda nih. Beda. Karena pastinya perawatannya bagus. Dan kalau misalkan ada komponen yang kurang bagus pun diganti langsung biasanya. Diganti ya. Biasanya. Betul. Harganya berapa, Pak? Ini saya buka harga di 159. Bukanya 159. Ya. Habisnya berapa, Pak? Ini saya kasih 152 juta. 152 juta ya. 152 juta. Net. Ini jarang loh kalau kita cari di showroom, teman-teman. Dan Swift ini enak. Teman-teman bisa test drive aja, nggak kalah dengan Jazz ataupun Yaris, tapi dengan budget yang lebih terjangkau lebih ya Pak terjangkau. Ya? Lebih terjangkau, tahun 2016 lah ini. Tahun muda teman-teman. Pajak per tahun berapa Pak? Ini kisaran 3 juta. 3 jutaan 3 ya? Juta. Mesin itu 1.4 ya? 1.4 dia. Sama 1.4. Dengan R3 ya? R3. Wow, dia berarti mesin. Tenaganya enak dan pastinya irit teman-teman. Juga. Kita izin masuk Pak. Oke, siap. Nah, ini ada mobil baru datang nih, ini mau baru datang nih. Lagi dirapi-rapiin sih. Wuling Cortez ya. Wuling Cortez yang tipe paling tingginya ini. Yang sudah mesin turbo. Turbo yang 1,5 CVT yang L. L, luxury. L. Ya, luxury. Sudah captain seat ya. Captain seat panoramik jok elektrik gitu. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2019. Oh, tahun muda ya, 2019. Jadi jujur ini mobil itu gedenya sebesar Innova, tapi kenyamanan menurut saya ini nyaman teman-teman. Lebih karena nyaman. Suspensinya sudah independen ya. Iya. Oke, kilometernya berapa Pak? Di 43.000. Ah, oh, masih full rendah. Service record dari awal sampai akhir. Di dealer resmi Wuling dealer ya. Dealer resmi, tangan pertama masih dari baru. Tangan pertama dari baru teman-teman. Mesinnya 1.5 turbo, tenaganya mantap teman-teman. Harga berapa Pak? Ini nah, saya buka harga di 195. Buka 195. Iya. Ini spesial saya kasih netnya 185 juta. 185. Tipe tertinggi Cortez. Dapat 2019 ya. Iya, turbo lagi kan. Harga barunya di atas 300 loh teman-teman. Ini dengan kondisi tahun muda, kilometer rendah ya. Kilometer rendah. Jadi nyamannya mungkin bisa melebihi Innova atau sama, tapi dapat harga seperti Avanza second teman-teman. Iya, benar. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya sekitar 3 jutaan sini ya, 3,5-an. Electrical normal semua ya? Normal semua, electrical normal semua. Normal semua, captain seatnya juga nyaman, test drive dulu aja teman-teman. Oke, kita izin masuk Pak. Oke, siap. Nah ini Pajero yang tadi di awal sempat kita bilang nih. Ini Pajero Sport Dakar. Dakar. Ini tam. Yang Rock Sport Fosgate. Rock Black Fosgate. Edition 2019. Mungkin perbedaannya audionya dia sudah premium, velg dia full black semuanya teman-teman. Tampilannya ini tipe paling tinggi ya Pak ya? Tipe paling tinggi di tahunnya ini. Di tahunnya teman-teman.
Kilometer berapa, Pak? Kilometer 62.000, full 62 service record juga dari awal sampai akhir. Oh, di dealer Mitsubishi ya? Mitsubishi, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Kunci serep lengkap, Pak? Ada, lengkap semua. Ada lengkap. Harganya berapa nih? Ini kan saya buka 475. Nah, bukanya 475 nih. Habisnya berapa tuh? Habisnya, ini kalau langsung booking, setelah nonton channelnya Om Andre, saya kasih netnya 455. 455, booking fee dulu aja sebelum keduluan, bikin kwitansi, cek mobil, cocok, bawa pulang. Bawa pulang. 455 loh teman-teman. Jadi meskipun Black Edition, seharga Dakar biasa kayaknya. Seharga Dakar biasa, 2019 lah. Tahun 2019 teman-teman. Mantap, pajak hidup, Pak? Pajak hidup bulan 9, dia platnya plat AE ya, Madiun. Madiun teman-teman. Madiun. Oke, kalau mau sekalian balik nama juga bisa dibantuin ya. Apa mau pelat Jakarta bisa dibantuin nanti. Siap teman-teman. Nah, buruan 455 juta dapatnya Pajero Dakar Black Edition Rockford Fosgate ya, Pak ya. Rockford Fosgate 2019. Siap, lanjut lagi. Lanjut. Depan dulu kali ya. Depan boleh ini. Nah, ini ada mobil buat mudik juga enak nih. Iya. Ada Nissan Serena HWS Highway Star. Iya. Dia yang sudah generasi body C26 ya. C26 benar. Oke. Pintu elektrik normal. Elektrik normal, kiri kanan normal. Kiri kanan normal ya. Mesin di 2000 cc. 2000 cc. Matic ya, Pak? Matic ini. Matic. Kilometer berapa, Pak? Kilometer 112.000. 112.000 ya. Harganya berapa, Pak? Ini saya buka harga 167. Bukanya 167. 7, oke. Ini saya kasih netnya di 160 juta. 160. 160. Dapat tipe yang Highway Star, teman-teman. Oke. Pajaknya. Pajaknya hidup Desember 2023. 23 ya. Plat nomor Tangerang Kota, teman-teman. Tangerang Kota. Dan platnya masih panjang banget. Sudah masih plat nomor kalanya. Baru juga ya. Iya. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini estimasi sekitar 4 juta ya, 4 juta. 4 jutaan ya. Oke. Mau mudik nyaman dengan budget di angka 160 jutaan. Ini bisa jadi alternatif banget teman-teman, karena tenaganya enak, suspensinya luar biasa, bisa test drive dulu bisa, aja ya. Bisa, test drive sepuasnya. Siap. Nah, kalau teman-teman punya budget 50 jutaan, mau dapat mobil irit, bisa dipakai harian, mungkin mobil di samping bisa jadi alternatif nih. Bisa. Ada Kia... Kia Visto. Visto? Visto. Tahun berapa, Pak? Tahun 2002. 2002. Iya. Berapa cc sih, Pak, kalau Kia ini Visto? Dia 1000 cc. Oh, 1000 cc. Iya. Irit ya? Irit. 1000 cc irit. AC dingin, Pak? AC dingin, normal lah. Semua. Normal semua Matic ya. Matic lagi kan, Matic mobil kecil gitu. Betul. Luar dalam juga masih rapi, teman-teman. Masih rapi. Harganya berapa, Pak? Ini di 54 juta. 54 juta. Itu harga buka, Pak? Harga buka. Habisnya berapa deh? Ini paling saya kasih di 50 juta kasih. 50 juta ya? 50 juta. 50 juta, mobil cocok, buruan langsung bawa pulang, teman-teman. Pajak hidup dong ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan 11 2023. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini nggak sampai 2 juta ya? Nggak sampai 2 juta ya? Oh iya, kalau mobil tahun segini dapat garansi otospektor nggak sih, Pak? Ini garansi dari showroom aja langsung. Dari ini. Showroom aja dari ya? Dari showroom langsung. Nah, pastinya aman, teman-teman. Bebas banjir, bebas laka, mobil siap pakai ya, Pak? Siap ya? Pakai. Oke, nah mobil Niaga nih. Ada Daihatsu Grand Max. Grand Max 1,5 udah ACPS. Oh, tipe paling tingginya. Tipe ya? Paling tinggi. Oke, sudah AC, sudah power steering, mesinnya lebih bertenaga. Kilometer berapa, Pak? Kilometer masih 8 ribuan. 8 ribu? Iya, tahun 2022. Pantesan saya kaget loh, biasanya mobil pick up tuh udah pada lecet, udah berkarat. Ini mah kayak baru. Masih kayak baru. Baknya juga bersih, teman-teman. Bahkan catnya belum ada mengelupas ya? Iya, masih orisinil semua. Bahkan di sini stiker-stiker barunya masih ada. Harganya berapa, Pak? Ini di 134 juta. 134 ya? Iya. Oke, 134. Abisnya berapa nih? Ini buat penonton Om Andre, saya kasih netnya di 128 juta. 128 ya? 128 dengan kilometer di 8.000, teman-teman. Ini mah rasa mobil baru. Kir hidup ya, Pak? Kir hidup, pajak hidup. Pajak juga hidup. Hidup. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini berapa ya kemarin? Kalau kalah sekitar 2 jutaan sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta 2 ya? 2 sampai 3 juta. Oke, kilometer 8.000 bawa pulang Grand Max pick up, teman-teman. Di dalam masih ada, Pak? Masih ada 2 unit lagi. Ayo kita ke belakang, teman-teman. Nah, ada Daihatsu Sirion ya, Pak? Sirion. Ini Sirion... D tipe deluxe nih, jarang-jarang sih tipe deluxe ini. Nah, dia bedanya di ini aja sih apa?
body kit sama belakangnya gitu. Oke, berarti ini tipe tingginya Pak di zamannya? Iya, tertinggi di zamannya. 1300cc. 1300cc. Matic Pak? Matic. Matic. Kilometer berapa Pak? Kilometer 80 ribuan. 80 ribuan ya. Mm-hmm. Sebenarnya dari mesin dia mirip Avanza atau Xenia ya, Pak? Iya, sama Avanza. Jadi spare Xenia. Partnya sama ya? Sama. Oh, bandelnya Xenia. Juga udah teruji berarti ini teman-teman. Iritnya juga pasti. Harganya berapa Pak? Ini langsung saya kasih harga netnya aja 95 juta. 95 juta ya, yeah. Dapat tipe D. D Deluxe 2013 Matic. 2013 Matic, teman-teman. 95, bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke, ini bisa jadi alternatif budget mungkin di mirip 100 dengan lah. LCGC, yeah. Tapi dapat tenaga lebih besar, kenyamanannya juga mungkin bisa diadu, teman-teman. Pajak per tahun berapa, Pak? Ini sekitar 2 jutaan ya, 2,5 jutaan. Ya. Pajak bulan Agustus. Agustus 2023. Hidup, teman-teman. Hidup. Plat nomornya wilayah Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Oke, mantap. 95 juta. Satu lagi. Ini ada S-Cross. S-Cross 2016. Heeh. Matic. Matic. Matic mesin 1500. 1500cc. Oke. Kilometer berapa? Kilometer di 57.000. 57.000. Masih wajar, teman-teman. Masih normal. Harganya berapa, Pak? Ini harganya 164 juta. 164, harga buka ya? Harga buka. Habisnya berapa, Pak? Ini saya kasih netnya di 159. 159, boleh langsung bawa pulang, bawa teman-teman. Bawa pulang langsung. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya sekitar 3,5. 3.500.000-an, oke. Pajak pastinya hidup ya? Pajak hidup, masih hidup. Pajak hidup, ini mobil nanti terima beres. Terima beres ini baru belum di salon sih ini, belum dirapihin. Siap, pokoknya salon, garansi, terus udah diinspeksi dengan otospektor, semuanya aman ya Pak ya? Aman, udah kita, siap pakai semua. Kita ke sebelah sini Pak. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau mampir langsung ke showroom, enaknya mungkin bisa japri langsung ke Pariki dulu. Boleh, aja ya. Uh-huh. Nomor telepon dan WA-nya biar gampang, kita simpan di atas video dan di deskripsi. Dan teman-teman bisa follow sosial medianya di Instagram dan YouTube. Namanya apa, Pak? Autobase Jakarta. Autobase Jakarta, teman-teman. Siap. Makasih banyak nih, terima Pak Riki. Kasih, Om Andre. Sehat dan sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Buruan yang mau beli mobil buat lebaran dari sekarang, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.